Setelah melepas Esteban Fikara, Arema FC dikait-kaitkan dengan Marcio Teruel. Kabar tersebut makin senter setelah Marcio mengaku tertarik merumput lagi bersama Arema FC. Saya berharap mendapat kesempatan memperkuat Arema FC lagi. Saya respek dan senang dengan dukungan Aremania, kata Marcio. Pemain 31 tahun itu sangat berhasrat bermain untuk Arema FC. Tapi manajemen Arema FC belum mengadakan pembicaraan lebih lanjut dengannya. Sampai saat ini, manajemen belum berkomunikasi dengan saya, yang jelas saya sudah siap untuk kembali merumput," ungkap Marcio. "Pemain berposisi gelandang tersebut memang pernah membela Arema FC musim lalu karena mengalami cedera. Marcio terpaksa mengakhiri musimnya bersama Arema FC. Kalau Arema FC menginginkan, tentu dengan senang hati saya terima terangnya.